asam urat akan sembuh, seketika hingga peredaran darah jadi lancar. Mata minus dan wasir akan terobati dengan buah ajaib ini. Buah rimbang atau terkadang disebut dengan juga buah tekokak ini mempunyai nama daerah yang tidak sama di antara sebagian nama itu, yaitu cepokak. Nama latin buah ini Solanum ferrugium Jack. Suku dari Solanaceae, yang disebut jenis dari tanaman Solanum torfum Swartz. Tumbuhan ini banyak ditanam atau terkadang tumbuh dengan sendiri di belakang tempat tinggal. Lalu tentang faedah buah rimbang, tekokak atau cepokak untuk kesehatan. 1. Buat lancar peredaran darah. Langkahnya, ambillah buahnya beberapa 30 gram dan daun dewa 20 gram, lalu dibersihkan dahulu. Serta rebus dengan air 600 cm kubik, serta air rebusannya sampai tersisa 300 cm kubik. Lalu disaring lalu diminum, kerjakan lewat langkah teratur sehari-hari serta teratur. 2. Obat wasir atau menyembuhkan ambeien. Langkahnya, ambillah buahnya beberapa 30 gram, berikanlah juga daun dewa 30 gram, serta 10 gram temung hitam, beberapa bahan yang tadi direbus dengan air 600 cm kubik, hingga mendidih sampai airnya tersisa 300 cm kubik, serta minum airnya hangat-hangat. Jangan pernah lupa terlebih dulu diminum disaring dahulu. Lakukan dengan cara teratur dan teratur. 3. Menyembuhkan mata minus. Karena mempunyai kandungan vitamin A yang cukup tinggi. Langkahnya cukup dengan teratur mengkonsumsi buahnya, baik dimakan mentah atau diolah jadi sayuran. 4. Obat tulang keropos. Langkahnya, ambil buahnya yang tetap masih fresh 100 gram. Lalu berikanlah kacang kedelai 100 gram, serta berikanlah tahu seadanya saja. Memasaknya ditumis, dapatlah atau dibuat sayur kuah dapat juga, itu tergantung selera Anda saja yang bakal mengonsumsinya. Demikian, semoga bermanfaat.